Horas Pak D. Iya, apa itu? Ini, aku mau tanya. Iya, mau tanya apa kau? Aku kan punya lahan 4 hektar. Iya. Jadi dia punya produksinya kok menurun. Biasanya dari 4 hektar itu 7 juta. Ya. Ini kok bulan ini jadi turun jadi 3 juta. Jadi menurut Pak D gimana itu? Kalau punya aku ya produksiku tinggi. Mau hasilku pun, hasil panenku pun ya banyak. Oh itu bibitmu dari mana? Oh gitu ya. Oh itulah aku dulu belinya di Siantar. Ya tepat-tepatnya kalau bahasa-bahasa apanya bibit-bibit Marilis lah Pak D. Jadi pun aku menyesal sepertinya beli bibit itu sampai sekarang. Nah ini kok kasih tahu kalau bibit itu jangan di situ. Bibit itu di PPKS. PPKS itu enak produk, bisa produksi kita tinggi. Tapi kan nggak seperti keadaannya Pak D. Aku menyesal. Nah, jadi aku bingung sampai sekarang harus gimana mengatasi produksi yang seperti ini. Coba Pak D bawakan aku nanti ke sana. Iya, bisa aku bawa ke sana. Jadi maumu itu cemana? Apa memang mau kita tengok ke sana atau cemana? Itu kan Pak D aja yang bilang. Iya, terus. Jadi aku bingung sampai sekarang ini harus kemana pergi mengadu. Jadi sekarang kita bawa kau ku bawa ke PPKS Maria. Nah itulah, aku maunya Pak D itu membawa aku ke sana lah. Bagaimana caranya, security-nya pun ku tengok orangnya sangar-sangar. Jadi aku takut. Wajahnya itu, perasaanmu itu. Iya Pak D. Jadi sekarang gini, nanti kau ku bawa ke sana biar kau tahu dulu. Nanti di sana itu security-nya bagus-bagus. Ramah, enak pengurusannya. Jadi nanti ku bawa lah kita ke sana biar kau tahu dulu nanti di sana itu. Oh jadi menurut Pak D kita baiknya ke sana aja biar supaya buahnya nanti bibitku bisa mengimbangi produksi punya Pak D. Iya harus gitu. Oh kau. Okay. Gitu-gitu terus produksimu nggak turun nggak naik. Oke lah Pak D, kita pergi ke sana ke PPKS. Oke. Selamat pagi Pak, apa yang perlu kami bantu? Kami mau beli bibit di PPKS ini Pak. Ya, di sini memang tempatnya, Pak. Betul, Bapak sudah ke sini. Bapak, mohon maaf dari mana, Pak? Kami dari Aceh, Pak. Aceh, Pak, ya. Oh, iya, iya. Bapak ke sini mau perlu yang siap tanam atau yang kecambah? Yang siap tanam bisa, kecambah pun bisa, Pak. Ya, itu nanti habis ini Bapak kami arahkan administrasinya, kami antar ke bagian pemasaran. Nah itu, tapi sebelumnya Bapak harus mengisi buku tamu ini, silakan isi Pak. Iya Pak. Ya, jangan salah ya isinya ya. Iya, itu. Ya itu yang depan ya di situ Pak. Ya. Nah. Dan jangan lupa ini name tag-nya Pak. Yang cepat dipakai Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, itu. Tapi izin sebelumnya ya Pak. Ini kayaknya sepertinya security-nya PPKS ini kurang rubber ramah tamah gitu Pak, kurang murah senyum gitu. Itu salahnya di mana gitu ya Pak ya? Oh ya memang ramah itu ya masing-masing orang beda, tapi kami berusaha ramah semua di sini loh Pak. Ya itu. Oh iya, selama ini saya alami, saya takut gitu untuk bertanya. Jangankan untuk membeli, bertanya jangan, saya takut gitu Pak. Tapi setelah ini saya tahu bahwasanya ya itu security PPKS ini beda dari yang lain gitu Pak. Makanya percaya kan sekarang kau kan, udah ku bilang dari dulu. Iya Pak, betul. Makanya sekarang iya benar. Apa-apa ya. Iya Pak. Jadi saya puas dengan pelayanannya. Ternyata beda dari yang saya bayangkan selama ini Pak. Oh iya, terima kasih, kami memang ramah-ramah Pak. Iya Pak ya. Inilah orang security, jadi kami makasih banyak Pak ya. Iya Pak ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama ya Pak. Hati-hati Pak ya. Oh jadi ini bibitnya ya Pak ya. Iya Pak. Iya, oh Pak. Gitu ya. Kalau satu pohonnya ini berapa ini Pak ya kira-kira Pak harganya? Ini Pak, harganya Pak kalau yang siap tanam 30.000 Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita beli per apa ini nanti dibawa apanya gimana ini Pak? Administrasinya Pak, Bapak datang ke kantor, bayar,
begitu kami dapat kuitansinya, Bapak bisa langsung angkat dari situ. Oh, itulah Pak, saya merasa banyak senang gitu Pak. Saya nggak tahu selama ini bahwasanya itu belinya itu susah gitu. Oh, gitu ya. Nah, iya, itu pun saya udah berusaha untuk cari yang bibit yang bagus gitu selama ini, tidak ada tempat yang tahu gitu Pak. Oh, kalau begitu Bapak datang ke tempat yang tepat Pak, di PPKS ini Pak. Gitu ya, ya Pak ya. Ah, itu pun Pak, saya tahunya dari Pak D saya ini Pak. Oh, Pak D menggunakan varietas dari PPKS ya Pak D? Iya, saya itu menggunakan ini dari dulu. Makanya kawan ini produksinya turun, masa dia 3 ton sementara punya aku sampai ke 8 ton. Makanya dia aku bawa ke sini Pak, biar dia itu tahu. Oh, gitu ya, Pak. Di sini tuh kualitasnya bagus, baru percaya dia Pak. Jadi Pak, kalau saya ini bayar kontan, ini bisa langsung saya bawa pergi Pak? Langsung bisa, saya bisa. Bisa Pak, bisa. Bisa. Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya kalau stok kita banyak, kita bisa kita berjual belikan. Tapi kalau stok habis, Bapak harus pesan dulu. Oh gitu ya Pak ya. Makanya pesan sekarang. Oh jadi kalau apa bisa langsung saya telepon? Saya telepon dulu ke telepon Pak. Aru, oras terang. Ini ada kayaknya bibit di PPKS Mariat ini, Pak. Saya pas kebetulan lewat ini ada stok siap tanam. Jadi kalau yang di kampung itu tulang repanting aja lah tulang. Nanti kita biar kita borong semua bibit PPKS yang ada di Siantar ini. Tulang. Oke, tulang ya. Ini kawan-kawan ini masih di sini semua tulang. Oke, tulang. Oke, Horas tulang, Horas. Oke jadi Pak, jadi bisa kita lihat bibit yang sebelah itu Pak? Ayo Pak, silakan Pak.